Setiap pemain yang terlibat dalam satu produksi pasti punya ego, ego masing-masing. Dimana sometimes kita ada bercerita nggak cocok sama hati kita. Gitu. But overall aku bangga banget sih. Jadi kalau love story sih still number one for me. Ya yeah, itu kan based on novel ya, novel yang cukup terkenal, cukup laris di zamannya uh, setahu itu yang main dulu Bunda Christine ya Kristin Hakim dan ya di saat dibikin sinetron dan sinematmu produksi ini ya secara judul sih udah pasti banyak orang yang tahu ya terus di sini perform banget bagus so ya bangga lah maksudnya kita memproduksi terus tayangan-tayangan tayangan-tayangan yang, yang menarik yang positif yang bagus gitu yang bisa menghibur para penonton di rumah bentuk support sih ya, eh, kalau dari aku ya karena aku memang tidak terlibat jadi yang memberikan support secara verbal aja gitu kayak bro selamat ya uh, waktu itu belum tayang jadi saya say, say hi, selamat aja uh, sudah mau tayang ya semoga lancar semua untuk kru-krunya juga gitu so itu aja sih yang... support yang aku berikan sih dibilang ingin ikut terlibat mengetahui sekarang ya kalau mesti dibilang ingin terlibat sih enggak sih enggak sih karena ya itu sudah ada porsinya mereka masing-masing itu porsinya teman-teman aku dan di sini love story adalah my favorite <laughs> dari semua gitu dimana ini cerita yang unik judulnya pun juga uh, sangat bagus love story cerita cerita cinta dan aku di sini kerjasama sama tim yang fenomenal yang keren uh, sampai sekarang selalu memberikan cerita cerita dan pengeksekusi adeganan setiap harinya juga sangat detail dan itu menurut aku uh, faktor yang nggak banyak bisa aku dapetin di tim-tim uh, lain. Uh, but overall aku bangga banget sih. Jadi kalau Love Story sih still number one for me. Nggak hanya aku ya, tapi setiap pemain yang terlibat dalam satu produksi pasti punya ego, ego masing-masing. Dimana sometimes kita dapet cerita yang atau kita dapet episode-episode yang nggak cocok sama hati kita gitu. Kok karakternya gini sih? Gitu. Tapi ya sebagai pemain, sebagai seorang uh, aktor, kita harus bisa menyampingkan ego kita bahwa apapun yang disajikan, kita harus memberikan yang maksimal. Meskipun itu bertolak belakang sama keinginan Georgeina Abraham, tapi tetap aja um, di saat mungkin ya penulis punya visi yang jauh di atas aku, lebih dari aku dimana dia tahu karakternya akan dibawa di, kemana, cerita ini akan digiring kemana. Sometimes kita harus mungkin dibikin karakternya dilematis dulu. Biar mendapatkan emosi yang klimaks setelah nanti uh, masa dilematis ini, aku sih ngikut aja. Uh, bagaimana ceritanya karakter Ken yang penting, aku harus fokus mengikuti uh, setiap uh, tuntutan dari sutradara. Harus seperti apa moodnya? Oh, ini pokoknya beberapa episode ini, Ken banyak terkena apa kena masalah terus gitu. Mungkin kayak, "ya, masa gini banget sih." lo jadi lo, cowok kok kan lemah banget sih gitu tapi ya kita nggak bisa melawan gitu karena memang kita tidak boleh melawan karena kita sebagai pemain kita mengikuti naskah skenario yang sudah dikasih meskipun itu bertolak belakang tapi gue kita harus kita kesampingkan